mohon maaf ya, saya dari kantor Pohon Purba, kuasa dari Pak Yaks. Karena dari 4 yang tadinya pemilik SIP di sini, itu 2 sudah menerima kerohim. Ibu Sintia tidak menerima Pak ya. Bapak pasang pelang di situ, Ibu Sintia. Betul. Tidak menerima, iya. Dan jadi orangnya ada di dalam. Karena dalam surat itu adalah 2 surat. Satu nomor SHGB nomor 1000 dan satu status quo Pak semua. Betul. Kalau status quo enggak ada pemasangan. Jadi bagaimana betul, dengan betul. Orang-orang yang sudah menerima kerohiman? Oh, Abu Sintia itu tidak menerima kerohiman Bapak. Yang rumahnya dipasang. Nah, artinya bahwa dalam surat itu kan jelas tidak dibatas-batasi. Ya, kan dibatasi, tidak ada peta-peta. Kalau Bapak kembali ke surat, ya, ya itu namanya bukan status quo. Nah, maksud saya kan nah, gitu saya kan dari pihak lawyer ya, dari kuasa hukum. Dari kuasa hukum. Ya, betul. Nah, kita mari berdiskusi. Bu Sintia tidak menerima kerohiman dari Bapak. Ini kan dipasang di rumah di depan rumahnya Pak apa di depan rumahnya Bu Sintia. Bu Sintia keberatan. Kau ini status quo mohon cabut. Betul. Betul. Nanti akan kita persimpangan sampai. Bukan perbohongan. Oke. Saya tahu informasi tentang kebenaran sikap daripada Ibu Sintia. Ibu Sintia ada dalam rumah kami. Betul. Kalau dia enggak rela kalau jadi ambil. Betul. Coba Ibu. Ini menjadi masukan semua Bu. Oh gitu. Oke. Kalau atas perintah dari Pak Ibu Polisi. Ya. Oke, baik kita pindahkan ke seberang. Seberang. Ke yang dari yang sudah terima. Iya, yang sudah terima. Oke. Oke. Ya. Kita sepakat itu bisa dipindahkan ya. Nanti jangan lagi itu dipersoalkan. Ya, jangan yang menerima. Oke. Oke, jadi saya tutup. Ini sudah jelas status quo, silakan dikosongkan orang-orangnya untuk barangnya tetap. Kuncinya nggak apa-apa serahkan ke saya tanggung jawab. Nah, oke, boleh. Serahkan aja ke saya untuk palangnya pindah ke sini. Baik, Bu. Ah, perlu kami ketegasan, Bu. Ini karena sudah dari pihak kepolisian menyatakan ini status quo, berarti yang di status quo kan sekarang ini adalah yang atas nama SIP Ibu Warela dan maksudnya Abu Bakar. Seperti itu ya. Kalau yang dua lain, karena mereka sudah menerima kerohiman, tentunya jangan menjadi masalah lain. Seperti itu ya. Ini, kuasa hukum silakan bicara, tapi saya tahu saya, kerohiman itu atas intimidasi, bukan sukarela. Nanti mereka akan bikin pernyataan bahwa kerohiman itu atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak saudara. Jadi bukan keikhlasan mereka, nanti mereka akan bikin surat pernyataan. Baik, kami akan tampung pernyataan Ibu. Mudah-mudahan tidak fitnah. Ya, mudah-mudahan tidak fitnah. Oke ya, jadi udah clear ya. Jadi saya sekarang tunggu sampai semuanya tersebut. Baik, ya, baik Bu. Oke. Sama-sama Bu. Ya, oke, terima kasih. Bu, maksudnya keluarga kami tidak boleh tinggal di sini ya. Barang-barang yang diperlukan, oh silakan kalau barang-barang diperlukan. Kalau barang-barang mau dikeluarkan ya, semua juga nggak. Barang-barang boleh. Barang-barang tinggal. Nggak kan nggak ada pemotongan. Kan nggak ada pemotongan. Ini tidak ada eksekusi apa apa. Ya. Status quo. Bu ada pertanyaan ini kan tidak ada yang masuk. Yaitu mohon dikembalikan karena kan tidak. Silakan ambil. Baik. Oke, terima kasih Bu. Makasih Bu ya. Makasih Bu ya. Salaman dulu dong. Oh iya. Salaman boleh salaman. Ya, oke, baik. Ayo Bang ya. Salaman dong. Foto bareng sama teman-teman. Ya, ayo sini semuanya. Ya, ada aman. Itu di sini dong. Ini. Ya. Kawan tadi. Nah, semua.